Oke, sekarang saya akan coba untuk praktekkan bagaimana caranya untuk mengambil seri pohon seri ya. Karena memang sangat daunnya begitu. Untuk bumbu masak begitu ya. Jadi kita pilih yang agak tua, agak besar. Itu menandakan bahwa itu sudah tua. Nah, ini sepertinya sudah tua, kita ambil yang sini guys, kita ambil. Nah, sepertinya ini sudah tua ya, seperti mirip seperti alang-alang ya daunnya, tapi ini serai. Kalau alang kan tidak punya bau, tapi kalau serai punya khasnya itu baunya sangat harum sekali. Lihat daunnya seperti ini, seperti alang-alang. Lihat, ini bisa kita potong baruhnya seperti ini. Nah, kita gunakan untuk masak begitu ya. Nah, ini bisa kita rajang begini, kita bersihkan dulu bagian bawahnya. Nah, seperti ini lalu kita bisa gunakan untuk bumbu masakan guys. Sudah guys, oke.